Dalam rangka hari ulang tahunnya yang ke-44 tahun, Sekolah Menengah Pertama atau SMP Negeri 2 Rantau menggelar lomba menyanyi solo dan fashion show yang diikuti siswa dan siswi antar kelas. Kegiatan yang dilaksanakan di halaman sekolah setempat ini diikuti 26 putra dan putri untuk lomba fashion show dan 21 putra dan putri untuk menyanyi solo. Di akhir lomba akan ada pengumuman para pemenang, yang mana nantinya akan diberikan hadiah berupa piala dan piagam penghargaan yang diserahkan langsung oleh para koordinator dan kepala sekolah. Menurut Widya Cahyani selaku panitia lomba mengatakan, kriteria penilaian untuk lomba menyanyi solo terdiri dari artikulasi, penghayatan, ekspresi wajah, dan teknik vokal. Kedepannya pun ia berharap agar para siswa dapat lebih kreatif dan percaya diri untuk mengembangkan bakatnya di masa depan. Ya, jadi kalau untuk menyanyi itu yang kita nilai artikulasi, penghayatannya, ekspresi wajah, dan juga teknik vokal. Kedepannya diharapkan agar anak-anak siswa-siswi SMP Negeri 2 Rantau lebih kreatif, lebih percaya diri dalam mengembangkan bakatnya, tidak malu-malu. Nah, jadi tidak segan-segan untuk mengeluarkan bakatnya, terutama di menyanyi sama fashion show atau catwalk. Firman Tapin TV. Hari ulang tahun Sependura ke-44. Mandiri.